ada yang bayarin, nah, jadi pada seneng. Nah, dampaknya ke lu waktu itu apa, Mas? Ya seru, enggak, gue mau cerita dikit. Dulu gue sempet homeschooling, dulu kelas 1 SMA. Terus kayak gak bisa di gue gak ngerasain sekolah umum ya, itu SMA, ya, ini ya, gak mungkin deh. Akhirnya gue manfaatin ya. Sebenarnya bukan jeleknya doang yang gue mau cari, tapi emang ya kalau sekolah biasa is more better, lebih jauh, lebih menyenangkan, belajarnya lebih juga ya. Belajarnya juga lebih seneng lagi. Lu termasuk yang kalau di sekolah itu jadi kaptennya kelas atau gimana sih, Mas? Jadi kayak makanya tadi dibilang cabut, ayo cabut semua gitu. Kayaknya emang karena gue paling bandel, kayak paling jubul, jadi semuanya kayak ayo kita ikutin Bastian aja lah, kita dia ngelitnya kemana kita ikutin aja deh. Ini sih tadi. Sorry ya. Iya. Tapi berarti tadi saat lu nonton juga jadi menang lagi gak, Mas? Menang lagi, makanya aduh seru banget, bener-bener fresh, enteng. Jadi buat kita juga terhibur, ke-recall lagi zaman waktu itu, ketawa, lucu, fun, sukses bandel juga deh. Mas, lu kita update nih, lu sekarang sibuk apa sih, Mas? Masuk aja, Kak. Boleh? Iya, boleh masuk aja. Sekarang masih nyanyi. Masih nyanyi-nyanyi lagi karena udah kangen setelah Covid. Jadi pas udah bisa nyanyi lagi, Sorry. Jadi pada saat selesai Covid, sekarang banyak festival apa, wah manfaatin banget. Karena rindu banget, hampir setahun kita gak nyanyi waktu itu, gak ada hiburan apa-apa. Makanya sekarang fokus nyanyi. Bakal ada apa yang baru nih, Mas? Kemarin baru rilis single kan sama TBA juga. Oh iya, TBA. Judulnya kita mencoba untuk merecall zaman Koba Junior dulu. TBA formasinya bertiga. Iya, lu bilang tadi zaman Koba Junior dulu. Enggak ada kepengenan buat formasi komplit itu, Mas. Pengen, tapi kan sekarang posisinya barang juga lagi emang lagi bagus kan. Jadi kita support dia apapun yang dijalanin pasti bagus. Optimis gak sih, Mas? Untuk balik lagi berempat, ya pastilah. Tunggu aja, pasti ada waktunya, akan ada waktunya bahwa kita akan berempat. Tapi untuk mengulang kesuksesan yang dulu, optimis gak sih kebiasaannya kan? Oh, mungkin akan lebih nantinya. Kalau kita udah kembali berempat, mungkin akan lebih. Sekarang ya, kita support, kita jalankan apa yang sedang, apa yang bisa kita jalankan. Oke.